Saudara Lun, Satlantas Polres Aceh Tengah mulai menggelar operasi keselamatan Rencong 2019 selama 14 hari ke depan yang dimulai Senin hari ini. Operasi ini dipusatkan di sejumlah titik di kawasan tertib lalu lintas dan bertujuan untuk menjaga keamanan serta ketertiban menjelang pelaksanaan bulan suci Ramadan dalam beberapa hari ke depan. Mengingat pelaksanaan operasi di bulan April dan masih dalam suasana Hari Kartini, sehingga para polwan dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian kebaya. Kita melaksanakan operasi keselamatan Rencong 2019 dengan target operasi 7 pelanggaran utama fatalitas kecelakaan dan mengutamakan upaya preventif dan preemptif dibandingkan represif. Berapa ini Bu kegiatannya Bu? Kita 14 hari. 14 hari ya, mulai hari ini ya Bu? Iya. Sementara itu bagi para pengendara yang tertib berlalu lintas, diapresiasi dengan diberikan buku pedoman keselamatan berkendara serta memasang pita di lengan pengendara sebagai bentuk bahwa sudah menerapkan ketertiban berlalu lintas. Dari Takengon, Mahyadi, Serambi On TV.